telah menjadi tradisi dalam penyerapan anggaran. Pertama-tama kita akan mengerjakan mata, kedua terbelalak, dan ketiga nangis. Korupsi di Indonesia semakin hari semakin merajalela. Itu haram ya, haram bagi Partai Gerindra. Jadi ya, ini sesuatu yang sangat sangat memprihatinkan. Pengelolaan APBN jauh panggang dari api. Tumbuh ekonomi 5%, tapi penduduk yang miskin tambah 8 juta lebih. Tidak menunjukkan keberpihakan pada sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian terbesar bagi rakyat Indonesia. Aneh tidak jahit. Negara harus memberikan jaminan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia. Ekonomi yang tidak menyejahterakan rakyat. Penyerapan anggaran yang tak rasional dan belanja yang tak efektif serta boros. Tidak ada perincian ini untuk digunakan untuk apa? Sektor pajak dapat melebihi 1.320 triliun. 600 triliunan. Ini suatu angka sangat-sangat-sangat fantastis. Dibanding luar negeri dan kunjungan-kunjungan yang jumlahnya mencapai 21 triliun. Untuk infrastruktur transportasi Jakarta itu 16 triliun. Saya kira ini waktu itu angka fantastis, tidak masuk akal, saya kaget. Infrastruktur jalan kita itu sangat, sangat parah. Jadi jangan harap ekonomi untuk memproduksi barang itu akan tumbuh kalau infrastruktur itu tidak ada. Tidak perlu utang sama sekali. Saudara-saudara bisa menduga untuk apa? Lagi bahwa Partai Gerindra tidak setuju dengan proyek gedung baru DPR. Partai Gerindra melarang anggotanya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat tingkat pusat maupun di daerah melarang untuk keluar negeri dalam rangka studi banding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan media, baik cetak elektronik maupun .com yang bersedia hadir pada kesempatan kali ini. Kami dari Badan Komunikasi Partai Gerindra, kebetulan saya menjadi ketua dari Badan Komunikasi. Kemudian di sebelah kanan saya adalah Saudara Sadan Subagio, anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra, yang juga anggota DPR dan diusulkan oleh fraksi Partai Gerindra untuk menjadi Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, BAKN. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat Pak Sadar akan segera menjadi Ketua BAKN. Kemudian hadir juga di sini sejumlah anggota dari Badan Komunikasi Partai Gerindra. Ada Bapak Amran Nasution, ada Bapak Kobalen yang juga Ketua DPP di Partai Gerindra, Saudara Helmi Adam, ada Ibu Ida Suloyo di sana, Ibu Didit, Saudara Nirmala, Saudara Raisya Safri, Saudara Asya Meza, Sekretaris dari Badan Komunikasi Partai Gerindra, Pak Irawan Ronodipuro, kemudian siapa lagi yang muncul? Sukriyanto Yulia. Kami ingin menyampaikan satu pernyataan politik dari Partai Gerindra tentang postur APBN sebagai cermin negara yang salah urus. Untuk itu kami minta waktu untuk membacakan sedikit dan kemudian akan dielaborasi oleh Pak Sadar karena ini adalah menyangkut hal yang sangat sensitif. Negara harus memberikan jaminan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia. Salah satu alat negara untuk kesejahteraan rakyat adalah anggaran penerimaan dan belanja negara APBN. Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 secara tegas menyatakan
bahwa APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, APBN adalah amanah yang dijalankan negara untuk memperbaiki keadaan masyarakat dalam pencapaian kemakmuran. Kenyataannya, pengelolaan APBN jauh panggang dari api. APBN tak memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan rakyat. Data dan fakta menunjukkan bahwa APBN belum maksimal ditempatkan sebagai strategi pembangunan. Sebaliknya, menjadi instrumen perburuan rente bagi para oknum penyelenggara negara. Partai Gerindra menilai kondisi ini merupakan cermin dari sama urus negara yang dapat menyebabkan terjadinya lingkaran kemiskinan di Indonesia. Hal ini disebabkan penerimaan yang belum maksimal, penyerapan anggaran yang tak rasional, dan belanja yang tak efektif serta boros. Postur APBN yang mencerminkan negara sama urus itu antara lain dilihat dari sejumlah indikator. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Ini memunculkan fenomena paradoks pertumbuhan ekonomi. Selamat datang Pak Hasim. Saya ulang, pertama, pertumbuhan ekonomi yang tak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Ini memunculkan fenomena paradoks pertumbuhan ekonomi. Walaupun ekonomi tumbuh positif, namun belum mampu menyerap tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan secara signifikan. Paradoks ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas. Sudah seharusnya pertumbuhan diselaraskan dengan pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja baru. Partai Gerindra mengusulkan untuk memasukkan indeks pengentasan kemiskinan dan indeks penyerapan tenaga kerja. Dua indeks ini belum ada sebelumnya sebagai salah satu variabel asumsi makro dalam penyusunan APBN. Selama ini asumsi makro hanya terdiri atas pertumbuhan ekonomi, inflasi, kurs nilai tukar, bunga SBI, harga minyak dunia, dan lifting minyak. Dua, pertumbuhan hanya terjadi di sektor non-tradable. Untuk 2010, tradable sektor yang notabene menyerap 55,62% tenaga kerja hanya tumbuh 15,7% saja. Pertumbuhan terbesar tradable sektor adalah sektor pertanian yang mencapai 7,94%. Bandingkan dengan sektor non-tradable yang tumbuh 80% lebih, yaitu sektor konsumsi, listrik, air, dan gas, tumbuh 20,63% padahal hanya menyerap 1,3% tenaga kerja. Ironisnya, alokasi anggaran untuk pertanian dan APBN masih sangat rendah, di bawah 2,5% dari total APBN yang 1.220 triliun. Hal ini tidak menunjukkan keberpihakan pada sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian terbesar bagi rakyat Indonesia. Tiga, penerimaan negara melalui pajak belum maksimal. Tax ratio Indonesia 12-13% jauh tertinggal dibanding dengan Malaysia dan Thailand atau bahkan Filipina. Tax ratio Indonesia lebih tinggi hanya bila dibandingkan dengan Kamboja, Bangladesh, dan Pakistan. Padahal meningkatkan tax ratio menjadi 16% dari PDB akan secara signifikan menambah penerimaan negara. Berdasarkan data yang ada, bila tax ratio tahun 2011 adalah 12,11% setara dengan 1.062 triliun, maka bila dalam 2-3 tahun naik menjadi 16%, penambahan penerimaan negara mencapai 258 triliun. Sehingga penerimaan sektor pajak dapat melebihi 1.320 triliun. Tidak perlu utang sama sekali. Partai Gerindra mengusulkan agar pemerintah fokus meningkatkan tax ratio sehingga utang luar negeri dapat dilunasi dan energi untuk menggerakkan ekonomi semakin besar. Yang keempat, penyerapan anggaran tak rasional. Merujuk pada belanja kementerian dan lembaga sebagaimana diakomodir dalam APBN melalui daftar isian pagu anggaran DIPA KL, ternyata terjadi anomali dalam realisasinya. Pada realisasi belanja KL APBN 2010, data per November 2010, satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir, menunjukkan bahwa penyerapan anggaran hanya mencapai 62% total rata-rata. Jadi sampai November, penyerapan anggaran hanya 62%, tidak 100%. Dari total rata-rata tersebut, hanya belanja pegawai saja yang realisasinya lebih dari 80%, selebihnya masih di bawah 75%, bahkan untuk belanja modal belum menyentuh 50% atau hanya 46%.
Anehnya dalam satu bulan, pada bulan Desember, persentase tersebut bisa digenjot naik sehingga mencapai 100% atau kurang 1-2% saja. Ritual menghabiskan anggaran telah menjadi tradisi dalam penyerapan anggaran. Partai Gerindra menilai penyerapan anggaran seperti ini tidak efektif dan boros. 5. Anggaran belanja tidak efektif. Selain penyerapan belanja pusat yang rendah, ada beberapa pos anggaran belanja yang tidak efektif. Jika dana ini dapat dialokasikan untuk kegiatan produktif dan tepat sasaran, akan meningkatkan ekonomi rakyat. Beberapa pos anggaran yang tak efektif antara lain. 1. Anggaran vakasi. Termasuk di dalam anggaran ini adalah studi banding ke luar negeri dan kunjungan-kunjungan yang jumlahnya mencapai 21 triliun. Sebagai contoh, dana yang dibutuhkan untuk infrastruktur transportasi Jakarta itu 16 triliun. Jadi kalau satu tahun tidak ada kunjungan-kunjungan ini, sudah cukup dan tidak perlu berhutang. Kemudian anggaran bantuan sosial mencapai sekitar 61 triliun. Tidak jelas pertanggungjawabannya. Anggaran bantuan sosial melalui kementerian dan lembaga sekitar 63 triliun. Lalu yang terakhir adalah anggaran subsidi yang tidak efektif digunakan. Dan dalam penilaian kami, realisasi anggaran subsidi seharusnya dapat dihemat sekitar 50%. 6. Pembangunan salah arah. Pembangunan tidak memiliki prioritas yang fokus dan jelas. Ada 11 plus 3 prioritas pembangunan yang menjadi acuan pemerintah. Seharusnya cukup 3 atau 5 bidang prioritas saja dengan ukuran dan target yang jelas. Partai Gerindra mengusulkan sektor pertanian menjadi prioritas dengan menaikkan alokasi anggaran minimal 10%. Dengan strategi pembangunan terarah dan peningkatan anggaran pertanian, nilai tukar petani NTP dapat dinaikkan secara signifikan. Artinya kesejahteraan petani yang merupakan sebagian besar atau mayoritas mata pencaharian masyarakat dapat juga meningkat, dan ini artinya mengurangi pengangguran dan ikut mengentaskan kemiskinan. Sebagai tambahan, NTP itu turun sepanjang satu dekade, artinya petani semakin miskin. 7. Korupsi di Indonesia semakin hari semakin merajalela. Dari hasil survei Political and Economic Risk Consultancy, PERC, pada 2010 menyebutkan Indonesia mencetak nilai 9,07 dari angka 10 sebagai negara paling korup yang disurvei pada 2010. Nilai tersebut naik dari tahun lalu yang poinnya 7,69%. Ini menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup dari 16 negara se-Asia Pasifik. Berbagai indikasi negara salah urus ini menjadi titik awal menuju negara gagal. Implikasi selanjutnya dapat menyebabkan krisis kepercayaan terhadap institusi-institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan negara. Partai Gerindra menilai bahwa semangat perubahan dan keberpihakan kepada rakyat harus dimulai dari postur APBN yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. APBN tak boleh menjadi sumber dari segala sumber korupsi seperti yang selama ini terjadi dan baru-baru ini kita menyaksikan itu terjadi. Mafia anggaran harus diberantas, kebocoran dan pemborosan anggaran harus dihentikan. Untuk itu perlu dibangun kembali komitmen bersama dari semua pihak agar APBN menjadi instrumen untuk kesejahteraan rakyat. Demikian pernyataan politik dari Partai Gerindra yang menyangkut APBN. Selanjutnya, Partai Gerindra juga sedang menyiapkan satu white paper yang menyangkut APBN untuk diusulkan, dan kemudian ini bisa menjadi usulan yang akan dibawakan oleh anggota-anggota DPR dari Partai Gerindra. Selanjutnya, sebelum mungkin ada tanya-jawab, saya persilakan Pak Sadar Subagio di sini sudah hadir, dan Pak Hasim Joya Disumo sudah hadir untuk memberikan penekanan tambahan. Mungkin dari Pak Hasim dulu. Terima kasih, Pak Hasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semua. Jadi kajian yang kami bikin ini, yang kami buat, sebetulnya didasarkan kepada data terbuka yang ada di Kementerian Keuangan, di PI, dan di BPS. Hanya perbedaannya adalah sampai sekarang belum pernah ada yang membandingkan APBN dan pengeluarannya dan lain-lainnya itu secara serius. Katakanlah dari sejak pemerintah ini dari tahun 2005
sampai 2011. Ketika itu dijejer dan diperbandingkan dari tahun ke tahun, baru pertama-tama kita akan mengerisikkan mata, kedua terbelalak, dan ketiga nangis. Kenapa? Sebagai contoh, mengapa tadi sama Ara? Kita selalu mengatakan bahwa anggaran naik, naik, naik. Faktanya betul. Sebagai contoh, anggaran untuk pelayanan umum tahun 2005 itu adalah kira-kira 255 triliun. Tahun 2011 sudah naik menjadi 600 triliunan. Melihat dari angkanya, naik 2 kali lipat lebih. Tapi anggaran bukan hanya sekedar angka. Keperbiakan anggaran adalah berapa persen yang dialokasikan untuk pelayanan umum dibanding dengan total APBN. Kalau melihat presentasi mengenai alokasi, kita nangis. Ternyata alokasi untuk pelayanan umum tahun 2005 lebih tinggi dibanding tahun 2011. Alokasi untuk ketertiban umum lebih tinggi dibanding tahun 2011. Tidak heran kalau yang namanya pelayanan umum makin terpuruk, ketertiban umum makin terpuruk, alokasi untuk agama lebih rendah persentasenya dibanding dengan tahun 2009, tahun 2005, untuk tahun 2010 dan 2011. Tidak heran apabila konflik agama di mana-mana itu meredah. Dan apabila kita telusuri lebih dalam lagi, amanat Undang-Undang Dasar pasal 33 operasi adalah soko guru. Tapi Kementerian UKM dan Koperasi itu anggarannya untuk tahun 2010-2011 dibanding tahun 2005 jauh lebih turun. Persentasenya kira-kira itu sekitar 49% dibanding dengan anggaran tahun 2005. Bukan angka mutlak ya, tapi angka persentase. Karena kalau perbandingan itu, saya sekarang gajinya katakanlah 5 juta. Kalau saya naik pendapatan saya menjadi 10 juta, keperbihakan saya itu dicerminkan dari persentase, bukan dari angka mutlak. Karena kebutuhannya sama. Nah, ini tidak pernah dilihat. Analisa seperti ini tidak pernah dilihat. Kalau ini terjadi, Kementerian UKM, atau mengapa sekarang itu KUD tidak ada, koperasi-koperasi terpuruk, ya om, dananya dikurangi. Contoh yang paling ekstrim adalah dari kementerian yang ngurusin kepegawaian itu apa itu? Menpan. Menpan itu alokasinya, Pak. Itu kira-kira alokasi tahun 2011 itu hanya 10%-nya dibandingkan alokasi tahun 2005. Jadi memang tidak ada konsentrasi atau tidak ada kepergiakan di sektor itu. Tidak heran bila sekarang itu pertumbuhan yang namanya pegawai negeri meledak, tidak ada manajemen di situ, dan alokasi APBN untuk membayar pegawai negeri itu saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai ekonomi yang tidak menyejahterakan rakyat. Sebagai gambaran, nanti kalau ada yang pengen data detail, bisa menghubungi kami dan kami berikan. Karena data itu kan banyak sekali. Bisa menghubungi kami dan kami berikan data detail. Sangat detail pada level, sampai level kementerian. Bahkan kalau perlu sampai level Direktorat Jenderal. Untuk ini, kita pertumbuhan selalu ada. Selalu kita mengatakan pertumbuhan, tumbuh-tumbuh. Tapi, mengapa asumsi makronya itu selalu dasar pertumbuhannya itu adalah, oh kalau ini nanti ekonomi tumbuh sekian, minyak ini sekian, akan tumbuh sekian. Bukan dipikirkan pada berapa banyak rakyat kita yang harus lantas dari kemiskinan. Bukti adalah pertumbuhan tahun 2005 ke 2006. Tumbuh ekonomi 5%, tapi penduduk yang miskin tambah 8 juta lebih. Dan yang terakhir, pertumbuhan di tahun 2010 ekonomi tumbuh 5% lebih, tapi orang miskin juga tambah 820 ribu. Jadi ya, ini sesuatu yang sangat sangat memprihatinkan.
pertumbuhan hanya terjadi di sektor non-tradable. Sektor yang membuat negara kuat itu dua, Pak. Kalau kita bisa memproduksi barang, bisa dijual. Nah, bukan memproduksi bambu. Memproduksi barang, bisa dijual. Cina memproduksi barang, bisa dijual. Ternyata yang non-tradable ini sangat sangat rendah pertumbuhannya dibandingkan dengan sektor-sektor jasa. Kuncinya adalah kalau katakanlah saya atau Pak Asim nih, investor mau bikin pabrik, pasti pertama kali adalah ngurus izin. Izin di negara-negara tetangga kita maksimal 2 minggu, betul kan? Di kita luar. Saya sudah ngurus izin untuk bikin kebun di Kalimantan Timur sampai 6 bulan ya, sudah selesai. Padahal saya rasa bukan dari lengkap semua. Setelah izin turun, saya mau bangun kredit, saya coba bangun pabrik, perlu kredit jelek. Kredit di negara-negara lain tetangga kita paling cuma paling hanya 7%, di kita 14%. Setelah pabrik berdiri, saya mesti harus ada SDM untuk menjalankan SDM kita secara rendah. Yang setelah itu saya harus satu barang, ini yang paling cilaka, yaitu infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan kita itu sangat sangat parah. Jadi jangan harap ekonomi untuk memproduksi barang itu akan tumbuh kalau infrastruktur itu tidak ada. Dan siapa yang harus bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur? Ya negara. Saya kan ketika Vietnam sekarang itu pergi kemana-mana, dia tidak mengatakan bahwa buruh saya murah, bahwa saya ini ya. Lihatlah infrastruktur di negara saya. Kami mengalokasikan sekian persen, kalau misalnya 20% untuk infrastruktur. Demikian juga dengan Cina. Dan kita walau-walau. Nah, penyerapan anggaran yang tak rasional ini benar-benar saya nggak ngerti. Sejak tahun 2008 kita selalu bangga dengan anggaran yang surplus. Contoh ekstrim tahun 2008 kita utang pada warna-warnanya dikira defisit, kita utang 84 triliun. Ternyata di akhir tahun kita surplus 80 triliun. Artinya ini kan perencanaannya gemblek. Kita utang 84 triliun tapi sisa. Jadi utang tapi hanya untuk percintaan. Saya utang di awal, toh nanti rakyat kita 6 bulan udah lupa. Di awal tahun utang, tadi utang. Di akhir tahun surplus. Itu adalah utang yang gak kepake. Dan itu berlangsung terus sampai sekarang. Angkanya saja. Berlangsung terus sampai sekarang. Itu ya. Kita bagaimana gitu. Tapi ketika penyerapan negara kita lihat itu di dalam lagi tadi. Itu aneh tidak jahit. Tahun 2010 seperti kata Pak Fadli dan dokumen yang ada lakukan. Ada yang kurang sih. 30 Juni itu anggaran baru terserap di tahun 2010 25%. 30 November 62%. Aneh tidak jahit. 31 Desember melonjak jadi 94%. Dan cilakannya ini sudah dikritisi tapi terulang lagi di tahun ini. 30 Juni malah lebih kecil, baru terserang 24,5%. Ini adalah cerminan dari perencanaan yang buruk dan implementasi yang buruk. Karena saya di Komisi 11, saya punya bukti bahwa banyak kementerian yang tidak punya perencanaan tapi minta duit dulu. Begitu duit dialokasikan baru bikin rencana. Ini penyebab terserapnya anggaran yang mestinya APBN itu diketok bulan Oktober. Katakan sekarang ya, APBN tahun 2012 diketoknya waktu Oktober. November tahun 2011 sudah bisa mulai belanja, proses belanja. Tapi karena kebanyakan dari mereka itu minta alokasi tapi hanya kira-kira, nggak ada rencana yang detail. Begitu dikasih uang baru bikin rencana. Ya udah otomatis. Baru hati rencana bagaimana mau menyerap anggaran. Ini jadi itu yang tambahan dari saya yang sangat-sangat nyata. Jadi penyerapan anggaran, penerimaan pajak juga harap diarahkan. APBN adalah anggaran penerimaan dan belanja negara. Kita rugi di dua sektor.
Kalau dulu almarhum Pak Petro mengatakan belanja kita bocor 30%, itu artinya belanja. Belanjanya bocor. Kira-kira sekitar 25%. Kebocoran di pengeluaran sejak zaman Pak Petro masih sama. Jadi kalau ditotak berapa itu? Jadi marilah kita kritisi bersama. Semoga pertemuan ini bisa membawa manfaat positif buat bangsa dan negara kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sandar. Kemudian Pak Hasim Joyo Kusumo, Wakil Ketua Dewan Pembina dan juga Wakil Ketua dari Badan Komunikasi Partai Gerindra. Terima kasih Pak Fadli, Pak Sandar, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para hadirin sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ya sebetulnya beberapa hal saya kira saudara-saudara juga perlu perhatikan. Yang bagi saya sebagai orang awam, waktu saya lihat angka-angka tersebut beberapa bulan lalu, saya juga kaget. Karena saya lihat, saya waktu itu berpikir bahwa ini ada salah ngetik. Salah ngetik, mungkin jumlah zero-zeronya itu mungkin salah. Misalnya tadi Pak Fadli katakan anggaran vakasi, itu berarti anggaran perjalanan pegawai negeri dan pejabat pemerintah termasuk DPR. Beliau katakan, beliau sebut angka 21 triliun. Saya kira ini waktu itu angka fantastis, tidak masuk akal. Saya kaget, ini pasti salah ngetik. Mungkin tidak mungkin 21 triliun. Saya kira mungkin 21,1 triliun atau 210 miliar. 21 triliun, saudara-saudara, adalah 2,4 miliar dolar untuk perjalanan pejabat negara kita setiap tahun. Ya. Ini suatu angka sangat-sangat-sangat fantastis. Berarti ya yang mendingan kalau pejabat negara itu berjalan ya dengan efektif dan secara sungguh-sungguh. Tapi saya menduga ini juga banyak dipakai untuk seperti perjalanan studi banding ke Yunani, ke Australia, ke Amerika, dan kemana-mana yang tujuannya, ya sudah maaf ya teman-teman, saya kira ya saudara-saudara bisa menduga untuk apa. Misalnya untuk Yunani, ya beberapa bulan lalu ada kurang lebih 30-40 anggota DPR ke Yunani, Athena, untuk belajar filsafat dan etika demokrasi, bukan? Saya kira ini salah satu fantastis, karena maaf ya, banyak dari para anggota dewan kita terhormat tidak bisa bahasa Inggris. So kalau mau belajar etika dan filsafat demokrasi di Yunani selama 5 hari, ya, saya kira itu tidak efektif. Tidak efektif, satu bahasanya kurang tidak dikuasai. Kedua, mau belajar, mau dengar ceramah-ceramah dan kuliah dari para ahli dari Yunani, kan tentu bukan dalam bahasa Indonesia, bukan? Kan dalam bahasa Inggris, bukan? Nah ini saya dengar waktu itu dihabisi anggaran 2 atau sampai 3 miliar rupiah untuk perjalanan, satu perjalanan ke Yunani. Nah ini yang bagi saya sebagai orang awam, ini satu hal yang saya kira saudara-saudara sebenarnya korps pers, korps wartawan harus kaji. Ya ini adalah bagian dari 21 triliun itu. Ya. Dan seperti Pak Fadli tadi katakan, anggaran untuk proyek transportasi massal untuk DKI, ya, transportasi massal berarti untuk apa, kereta api, mungkin di bawah tanah, di atas tanah, monorail dan sebagainya, itu 16 triliun bukan Pak Fadli? 16 triliun selama 2-3 tahun bukan? 4 tahun. Anggaran vakasi 21 triliun untuk 1 tahun, saudara-saudara. 1 tahun dihabisi anggaran 21 triliun. Ya. Nah, kalau kita ini terulang lagi, ini bisa setiap 2 tahun bisa 40 triliun, 3 tahun 60 triliun. Menurut kami di Gerindra lebih baik ini dipangkas, dihemat, ya, dana tersebut ini dipakai untuk kesehatan, dipakai untuk pendidikan, dipakai untuk infrastruktur. Saya sangat-sangat mendukung apa yang dikatakan Pak Sadar. Saya kan sering ke daerah. Saya beberapa minggu lalu di Sumatera Barat, di Kalimantan Barat. Sebelum itu di Kalimantan Timur. Ya, sebelum itu di Sumatera dan sebagainya. Saya lihat bagaimana
hancurnya ya keadaan infrastruktur kita pada saat ini di Kalimantan Barat antara Sintang dan Pontianak. Dulu bisa ditempuh dalam apa di 3 atau 4 jam. Sekarang perlu 10 sampai 12 jam. Kenapa? Karena jalan raya provinsi antara Sintang dan Pontianak hancur. Luar biasa hancur. Ya. Terus yang kedua mengenai supply BBM, bahan bakar minyak. Kalau menurut saya, dan menurut kita lebih baik kita infrastruktur dan untuk sarana-sarana tersebut daripada kita apa hamburkan ya untuk vakasi dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, ada anggaran bantuan sosial 61 triliun. Nah, ini waktu saya bertanya, tidak ada perinciannya. Tidak ada perincian ini untuk digunakan untuk apa? Ya, proyek apa? Program apa? Dan anggaran tidak ada. Ya, setahu saya tidak ada. Ya. Demikian juga anggaran subsidi, anggaran bantuan sosial melalui kementerian lembaga 63 triliun. Berarti kalau kita jumlahkan ini semua 60 triliun, 63 triliun, 21 triliun, ini sudah satu angka yang luar biasa. 140 triliun ya, untuk beberapa pos yang tujuannya tidak jelas. Ya, nah ini saya kira ini ya tujuan hari ini adalah ya saudara-saudara kita di dari pers, tolong kalian juga kaji. Ya, ini yang tadi Pak Sadar katakan memang selama beberapa tahun ini kurang perhatian dari masyarakat terhadap APBN dan APBN ya. So ini Pak Sadar ya, dapat tadi menurut saya sebagai orang awam ya, kita sangat prihatin, kami sangat prihatin karena banyak hal yang sebetulnya tadi dikatakan Pak Fadli dan Pak Sadar wasteful ya. Itu banyak waste ya. Banyak yang tidak efisien bisa dihemat atau dipakai untuk program dan proyek lain yang mungkin lebih tepat. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih Pak Hasim. Silakan kepada rekan-rekan jika ada pertanyaan atau yang ingin langsung menanggapi. Bagi yang memerlukan data yang lebih rinci nanti bisa menghubungi Pak Sadar Subagio dan bisa di email karena data ini adalah data yang sudah diolah dari berbagai sumber ya, sehingga nanti silakan bisa menghubungi langsung memberikan email. Hanya satu hal yang juga saya mau sampaikan bahwa sejak bulan Oktober tahun lalu Partai Gerindra melarang anggotanya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat tingkat pusat maupun di daerah melarang untuk keluar negeri dalam rangka studi banding ya dan kunjung kerja. Itu sudah bulan Oktober. Kalau tidak salah Gerindra adalah partai politik satu-satunya yang melarang anggotanya untuk ikut kunker dan studi banding keluar negeri ya sampai tahun 2014 ya. So ini suatu satu keputusan dari partai politik kami Gerindra untuk ikut peduli ya. Nah kalau memang mau ke luar negeri untuk dengan anggaran sendiri pribadi atau keluarga silakan, itu kan hak asasi manusia bukan. Tapi kalau untuk pakai uang rakyat untuk studi kunker atau studi banding dan kunjungan kerja yang tidak jelas tujuannya itu haram ya, haram bagi partai Gerindra ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasim. Silakan, mungkin ada pertanyaan atau Pak Sadar mau tambah lagi. Kalau itu mohon tolong dicatat email saya apabila saudara-saudara menginginkan data yang lebih detail. Karena datanya ini memang sebetulnya sangat banyak, kita yang merangkum dari email saya sadar .aaa@gmail.com. Silakan kalau yang mau lebih detail, apa yang kami kemukakan semuanya itu ada rinciannya dan jelas sumber datanya dari mana, sehingga kita bisa diskusi lebih terbuka demi kemajuan bangsa ini. Terima kasih. Ya, saya boleh tanya? Silakan. Saya Ferdian, wartawan Junilah.com. Apakah Partai Gerindra, mungkin Pak Bardio yang terlibat di sistem DPR, badan anggaran mungkin, apakah melihat memang
potensi untuk kebocoran anggaran memang terbuka lebar di sistem kita. Itu pertama. Kedua, soal komitmen Partai Gerindra yang disampaikan oleh Pak Hasim tadi, kita masih ingat betul setengah tahun yang lalu atau hampir 3 atau 4 bulan yang lalu, kader Gerindra di DPR Pak Pius misalnya begitu ngotot memperjuangkan pembangunan gedung baru. Ini menjadi paradoksal dengan komitmen yang Gerindra dengungkan selama ini soal hemat anggaran dan seterusnya. Ini untuk meriksa kembali apakah memang gagasan bahwa gedung baru DPR waktu itu memang jalan sendiri Pak Pius, atau memang didukung oleh Partai Gerindra secara lembaga. Terima kasih Pak. Saya akan jawab yang mengenai Pak Pius, dan mengenai yang lain-lain saya serahkan kepada rekan-rekan saya. Mengenai Pak Pius juga, itu memang menjadi perhatian khusus dari Dewan Pembina Partai Gerindra. Ya, saya selaku anggota Dewan, salah satu anggota Dewan Pembina juga mempersoalkan itu. Saya memang panggil Saudara Pius, saya bertanya, dan penjelasan beliau adalah sebagai berikut, bahwa beliau mengatakan keluarkan beberapa perkataan selaku Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR, ya, bukan selaku pribadi, ya. So ini kena berkentus rang, kami dari Dewan Pembina baca, ya, ada artikel-artikel dan pernyataan beliau seolah-olah itu beliau menyatakan dan menyimpang dari garis partai politik kami. So beliau, penjelasan beliau terus terang adalah beliau mengeluarkan pernyataan-pernyataan tersebut selaku Wakil Ketua BUFD, bukan sebagai pribadi beliau sebagai anggota DPR. Saya mau katakan dan saya mau ulangi lagi bahwa Partai Gerindra tidak setuju dengan proyek gedung baru DPR, dan Gerindra adalah partai satu-satunya waktu itu dan partai pertama yang menolak gedung DPR, yang gedung baru DPR itu, ya. Dan ini tetap adalah kebijakan atau keputusan dari partai kami. Untuk selanjutnya, untuk yang lain-lain saya silakan ke Pak Sadar dan Pak Bali. Sebelum Pak Sadar, ya, saya tambahkan sedikit apa yang disampaikan Pak Hasim mengenai gedung baru DPR. Ketika itu memang Partai Gerindra sejak bulan Oktober, jadi polisi partai adalah menolak gedung baru DPR. Dan kemudian pada awal Januari kita sampaikan kembali surat, dan akhirnya apa yang kami sampaikan terbukti. Pak Marzuki Ali sendiri yang mengatakan ternyata ada markup di dalam kasus gedung baru DPR. Dan ini yang seharusnya juga tidak bisa didiamkan begitu saja pernyataan itu. Kita menginginkan bahwa ini harus dibuka, ya, jangan sampai presiden ini terjadi kembali. Dan kami waktu itu buktikan bahwa Partai Gerindra yang pertama menyampaikan juga penolakan terhadap rencana pembangunan gedung baru DPR. Saya persilakan Pak Sadar soal anggaran. Terima kasih. Betul sekali bahwa potensi kebocoran anggaran itu terjadi di setiap titik, dari mulai penerimaan sampai pembelanjaan. Sebenarnya sebutkan tadi, penerimaan itu diperpajakan. Penerimaannya aja sudah potensi bocor, pembelanjaannya pun bocor. Dan dari mana mulai bocornya? Ya mulai dari titik awal, penerimaan sampai kepada titik akhir. Bagaimana cara mestinya? Kalau Anda menyatakan sebagai anggota DPR, DPR sendiri sebagai lembaga sudah menyadari hal ini. Sehingga mulai tahun 2010 ini, ya, atau pemilu mulai rezim yang baru ini oleh DPR dibentuk yang namanya Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. Jadi DPR itu punya tiga fungsi. Fungsi pertama itu fungsi legislasi, membuat undang-undang. Sudah ada dari dulu namanya Badan Legislasi. Kedua, fungsi anggaran. Dari dulu itu sudah ada yang namanya Badan Anggaran, yang katanya tempat paling basah. Tapi untuk fungsi pengawasan, ternyata kelupaan. Baru periode ini dibentuk yang namanya Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, yang fungsinya adalah untuk mengkoordinasi pengawasan-pengawasan itu. Karena ini baru, barangkali saudara-saudara juga belum paham. Yang di DPR pun juga belum begitu paham. Jadi
mari kita sama-sama dorong agar lembaga yang baru ini bisa lebih efektif untuk melakukan pengawasan. Saya yakin dengan bantuan saudara-saudara ini kita bisa, karena disitulah fungsi pengawasan adanya. Terima kasih. Ada lagi? Saya mau sedikit eksplorasi dulu, bahwa dalam catatan saya, Gerindra ini paling tidak pernah dua kali menyelamatkan muka DPR. Pertama, ketika memutuskan untuk menolak pembangunan gedung baru. Kemudian yang kedua juga memutuskan para anggotanya tidak boleh pergi ke luar negeri. Ini dua prestasi Gerindra yang menurut saya perlu diapresiasi. Nah, terkait dengan maraknya hari ini indikasi korupsi terhadap APBN, pertanyaan saya, kira-kira Gerindra akan kembali menyelamatkan muka DPR atau tidak? Misalnya dengan mengusulkan pembentukan panja atau menggunakan hak kewenangan DPR yang lain untuk menyoroti secara khusus isu penyimpangan atau korupsi terhadap APBN yang sekarang marak, salah satunya dalam konteks Nazarudin itu. Kemudian yang kedua, dengan rilis hari ini saya agak tertarik dengan usulan untuk menghemat realisasi anggaran subsidi sampai 50%. Apa maksudnya Gerindra ingin subsidi untuk BBM dikurangi lagi, subsidi untuk listrik dikurangi lagi? Tolong dijelaskan lebih detail, Mas. Terima kasih. Partai Gerindra tentu akan mendukung kalau ada usaha untuk dibentuknya satu panja mafia anggaran. Saya kira ini sama pentingnya dengan mafia pajak, sama pentingnya juga dengan pengawasan-pengawasan yang lain. Karena hal ini sudah menjadi domain publik, ya, sudah menjadi konsumsi publik, maka saya kira kalau ada dan terbentuk itu, tentu Partai Gerindra akan mendukung terbentuknya panja dari mafia anggaran. Selanjutnya, yang pertanyaan kedua soal subsidi, Pak Sadar akan jawab. Kita melihat adalah mengenai definisi dari subsidi di dalam struktur anggaran. Coba ada simak perhatikan ya. Subsidi adalah sejumlah biaya yang diberikan kepada BUMN ataupun pengolah industri agar rakyat mampu untuk membeli produknya. Jadi definisi ini per definisi sudah menurut saya keblinger. Mengapa subsidi diberikan kepada pabrik? Akibatnya sekarang subsidi diberikan kepada bahan bakar, diberikan kepada premium maupun solar. Siapapun juga di Republik ini yang beli bahan bakar itu akan menerima subsidi. Seharusnya, seandainya definisi subsidi adalah sejumlah biaya yang diberikan kepada kelompok tersubsidi agar dia mampu membeli barang, maka itu akan menjadi sangat baik. Halo, ini pas sudah ya, maaf, saya pikir ya. Jadi halo, siapa itu yang? Jadi, mengapa kami bisa mengatakan itu lebih hemat 50%, Pak? Kami juga melakukan penelitian. Subsidi ini siapa yang perlu menerima subsidi? Itu adalah transportasi umum wajib disubsidi, sama kelompok-kelompok miskin. Apakah seperti Pak Fadli, Pak Hasim dan saya pantas menerima subsidi? Tapi kalau kami belinya kijang solar, mau nggak mau kami terpaksa harus terima subsidi. Jadi kalau konsep subsidi ini dibalik, kita tahu bahwa semua transportasi umum memiliki STNK dan juga ada trayek, izin trayek. Berikan berdasarkan itu. Berikan ini dengan lewat smart card. Berikan pada kelompok-kelompok nelayan. Hitungan kami, subsidi bisa berkurang 50%. Terima kasih. Artinya untuk menegaskan lagi bahwa kami bukan menginginkan subsidi itu dicabut atau dikurangi, tetapi subsidi itu harus tepat sasaran dan digunakan secara efektif. Itu yang paling penting. Karena dengan adanya subsidi yang tepat sasaran, baru kemudian kita mendapatkan dampak yang kita harapkan. Mengenai BBM, yang menjadi concern dari Partai Gerindra juga, dan ini sudah menjadi bagian dari manifesto maupun program aksi kami juga menginginkan agar pemerintah
untuk mempersiapkan bahan bakar, karena bahan bakar yang berbasis fosil ini akan terbatas, akan habis, ya perlu menggunakan bahan bakar yang bersumber dari energi yang terbarukan seperti bioetanol, biofuel dan lain-lain. Nah, di sini yang harusnya strategi itu lebih menyeluruh, lebih jangka panjang. Dan mengenai BBM yang sekarang ini digunakan, ya kita mengharapkan ada transparansi. Seperti yang diusulkan oleh seorang pengamat, Saudara Kurtubi, ya kita berharap bahwa BBM itu berapa cost produksinya yang sesungguhnya. Nah, itulah yang kemudian dihargakan kepada rakyat. Belum tentu di situ ada subsidi. Nah, kita melihat bahwa yang sekarang ini kurang transparan karena memang kebijakannya sangat liberal. Ya, kalau ini lebih transparan, harusnya ya, bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya betul-betul bisa dinikmati oleh rakyat. Jadi bukan lagi masalah subsidi. Saya kira itu penegasan dari kami. Selanjutnya, kalau sudah tidak ada, kami persilakan untuk makan siang, dan kalau ada pertanyaan lebih lanjut kepada Pak Hasim, Pak Sadar, atau saya, bisa kita sambil lakukan sambil lebih santai. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua dan atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.